Balik lagi di Rap Channel guys. Kali ini gue mau main Sky Children of Light. Ya, ini game di Android ya adanya. Di iOS juga ada sih. Kali ini gue lagi main sama adek gue, Vira. Game ini tuh kocak sih sebenarnya. Ini genrenya adventure gitu. Kita mencari spirit-spirit yang hilang ya. Itu sih tujuannya. Tapi yang gue suka dari game itu nggak toxic. Ya, habis kebanyakan juga gue lihat ya, power player-player di sini paling baru umur 10 sampai 18 tahun lah yang paling tua yang gue tahu ya. Terus juga di sini lu nggak bisa sebebas ngomong di game yang lain kayak di game yang lain gitu. Soalnya ya lu ngomong toxic dikit di sini disensor gitu ya kan. Untuk player-playernya sih rata-rata gue temuin ya orang-orang Jepang, Korea, China gitu. Agak jarang sih orang Indonesia. Jadi lo harus bener-bener ngomong pakai English gitulah. Game itu unik gitu. Kenapa gue bilang unik ya? Jadi ketika kita pemula di sini tuh bener-bener baik mereka tuh. Ini kayak ini nih ya kan? Gue sebenarnya levelnya sih masih noob ya dibanding adik gua. Jadi nanti ketika lu ketemu seseorang, apalagi lu player baru, lu tuh dituntun sama mereka gitu loh, biar lu dapetin fragment-fragment sayap gitu loh. Ngumpulin ngumpulin poin-poin gitu, yang api-api itu poin-poin itu. Gitu. Dibawa keliling sama mereka lah. Cuma-cuma lah pokoknya. Gitu. Ya serunya di situ gitu. Terus misinya juga seru-seru kok. Misinya ya kalau nggak nyari spirit, nyari item ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya ya tipikal-tipikal game adventure banget. Nah, di sini lu bisa terbang ya, sayapnya itu bisa lu upgrade. Kalau di sini sih sayapnya gue baru berapa bar tuh. Aduh, keburu ini lagi. Cutscene ya. Di sini saya gue baru 6 bar guys nih yang di tengah nih ya, 6 bar. Nah, itu kalau lu level saya udah tinggi lu bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama gitu. Semakin tinggi level saya lu ya semakin tinggi terbangnya, semakin lama terbangnya. Kayak gitulah intinya. Terus kalau untuk cari kenalan di sini ini agak repot ya, agak repot karena lu nggak bisa asal chat gitu aja kayak di game-game lain gitu. Kalau lu mau chat sama dia tuh lu harus ke tempat khusus chat gitu, kayak tempat duduk gitu ya kan, duduk berdua baru bisa chat. Atau lu harus berteman dulu sama dia, dan setelah berteman pun lu harus unlock fitur chat. Jadi ketika lu udah berteman pun lu belum bisa chat guys, lu harus unlock dulu fiturnya. Itu lu harus unlock setiap temen lu ya. Jadi kalau misalkan lu baru unlock satu si Vira gitu ya kan, contoh adek gue nih si Vira gue unlock, tapi teman gue ada 7, yang 6 laginya belum gue unlock ya, gue nggak bisa chat sama mereka. Jadi harus satu-satu guys di unlocknya ya. Ya nanti deh contoh gue contohin deh nanti kalau mereka lagi chat nih ya, pasti yang punya adek gue ada kelihatan tuh chattingannya apa aja. Tapi kalau yang punya yang lain nih, ini karena yang di sini yang udah berteman sama gue cuma adek gue doang. Sedangkan yang jadi leadernya nih, yang jadi leader timnya nih orang lain. Jadi gue nggak bisa baca chat mereka, chat dia lah ya. Gitu. Kita maksimal nih berapa player deh? 8. 8 player maksimal. Ini jadi bisa gandengan begini 8 player guys. Ini kalau nggak salah gue lagi misi Candlelight ya. Ya. Apa sih misi apa sih? Oh, Candle Run. Iya, Candle Run. Ini si Candle Run. Ya, ngumpulin ngumpulin lilin. Kalau misi Candle Run tuh ya ngumpulin lilin. Itu tuh adanya setiap hari apa setiap apa sih? Misinya adanya setiap hari apa gimana sih yang Candle Run ini? Setiap hari bisa misi Candle Run. Bisa. Oh, bisa guys. Jadi ya rajin-rajin aja. Nah, candle-candle ini nih yang sebelah kiri ini fungsinya buat
upgrade gitu ya kan, upgrade fitur, unlock fitur, interaksi dan lain-lain lah. Ini duitnya lah ya, candle-candle ini duitnya tuh ya, biasalah ada IAP-nya ya in game. Untuk harganya sih ya standar lah kayak game-game lainnya. Paling mahal di sini gue lihat 799.000, tapi ya belum belum sama pajak sih. Kalau sama pajak gue nggak tahu. Di skip, nggak bisa di skip terus gimana dong? Oh iya, ini duduk. Udah duduk. Udah di skip. Skip lagi, cepet. Udah skip. Biar cepet, jadi di skip. Gila, panas banget. Iya, jadi begitu guys. Ini lagi cutscene-nya nih ya. Tapi ini gak bisa di skip ya? Ini storyline-nya juga oke kok. Kalau lu ngikutin gitu ya kan, storyline-nya tuh oke. Sekarang gue diajak kemana nih sama adek gue nih, gue nggak tahu nih. Nah tuh ambil lilin-lilin kayak gitu tuh, cahaya lilin itu jadi poin candle kita guys. Dan ingat, sesuai dengan judulnya ya, Children of Light. Jadi kekuatannya anak-anak ini berdasarkan cahaya ya. Sayapnya juga. Ketika sayap nih bar sayapnya habis gitu ya kan, itu lu nggak bisa terbang guys. Nah gimana cara nge-refill bar sayapnya ini? Lu harus cari lilin atau api di sekitar lu gitu, atau hewan-hewan yang terbuat dari cahaya ya. Jadi bisa full gitu, bisa full lagi. Lihat. Ini sekarang gua kembali ke home. Entah tujuannya apa, soalnya ya gue cuma di Karina ini ngasih apa nih? Oh ngasih love, maksudnya apa ngasih love itu? Ngasih love itu buat apa? Oh give ya, Oshibo juga ngasih love, lumayan. Ya gitu guys, nenek gue nawarin adik gue makan. Nah ini contoh nih, itu adik gue kalau ngechat ada kan tuh lololol gitu ya kan, timbul lah ya karena gue udah berteman dan gue udah unlock fitur chatnya sama adik gue. Tapi kalau dia nih orang lain ini cuma kelihatan titik-titik doang, lihat tuh.